Majlis Keselamatan Negara MKN bersetuju agar pekerja sektor awam dan swasta di peringkat pengurusan dan pengawasan tidak perlu hadir ke pejabat dan hanya bekerja dari rumah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata arahan itu berkuat kuasa bermula 22 Oktober sehingga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan dan Selangor serta Sabah tamat. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai lebih kurang 200,000. Bermakna 1,000,000. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1,000,000 pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19 ini. Bagaimanapun pengecualian diberikan bagi proses kerja yang memerlukan keberadaan di pejabat seperti urusan kewangan yang membuat bayaran, penguatkuasaan dan kebajikan. Majikan diarah untuk mengeluarkan surat pelepasan perjalanan bagi setiap kaki tangan yang terpaksa bekerja di pejabat sepanjang tempoh ini.